yang berhormat Adun Cukai, Jana Pia, Datuk Ko, Mr. Lau dan rakan semua ADO dan rakan NGO Tionghoa, Dewan Perniagaan dan macam-macam lah di Cukai di Kemaman ini, dan semua rakan-rakan media, terima kasih banyak kerana dapat kita sama-sama pada hari ini untuk merasmikan pintu gerbang yang walaupun setengah pemandangan benda itu bukan sebesar bangunan, tetapi ianya memberi gambaran bahawa pertama, sebagaimana yang kita janji dalam PRU yang lepas, kita mengotakkan janji kita, dan saya percaya ada lagi perkara-perkara yang sedang dalam proses untuk kita bantu untuk selesaikan keperluan masyarakat Tionghoa yang menjadi rakyat di negeri Terengganu ini. Dan saya percaya kita sangat terbuka dengan apa juga pandangan cadangan daripada kaum Tionghoa dan semua masyarakat yang ada di Cukai dan di Kemaman ini. Ini adalah sedikit usaha kita untuk menepat bersama. Okey.